kemudian di sini ada menu-menu di sini teman-teman ada file edit tampilkan sampai bantuan. Kemudian di bawahnya ada sub menunya di sini, kemudian di bagian kanan ada presentasi. Nanti ketika kita akan memulai presentasinya. 3 2, 1. back to basic assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, teman teman setelah sebelumnya kita belajar tentang google dokumen pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah uh, dokumen presentasi yang menggunakan google slide nya punyanya google ya atau namanya google slide uh, google slide sendiri uh, merupakan salah satu Oh, apa namanya aplikasi suite dari Google untuk menyediakan kemampuan untuk kita membuat sebuah file presentasi ya. Cara kerjanya sama saja dengan penggunaan Microsoft PowerPoint ya teman-teman mirip sekali cuman bedanya ya kita kalau menggunakan Google pasti diharuskan atau diutamakan menggunakan internet kalau yang Microsoft PowerPoint itu tidak menggunakan internet. Uh, namun yang pasti dengan menggunakan Google Slides itu anda terbebas dari yang namanya plagiat, terbebas dari yang namanya pelanggaran hak cipta karena semuanya diberikan secara gratis. Berbeda kalau dengan Microsoft PowerPoint ya, jadi anda harus membelinya. Oke, okay, uh, bagaimana caranya? Kita akan buat dulu teman-teman. Di sini coba kita akan buat folder baru saja ya. teman-teman bisa klik kanan, folder baru. Google, saya namain Google Slide Project. Ya, oke, teman-teman, bikin aja namanya sesuai selera. Oke, ini sudah saya buka. oke uh, Yang pertama, teman-teman, kita akan buat sebuah filenya. Di teman-teman, klik kanan aja, terus pilih Google Slide, kemudian pilih tanda panah ke kanannya, kemudian pilih presentasi kosong saja. Kita pakai yang kosong. Atau bisa teman-teman klik tombol baru uh, Google Slide, pilih panahnya kemudian presentasi kosong ya. Oke, okay, kita tunggu. Oke, okay, nah ini teman-teman ini adalah halaman depan dari Google Slide ya. Di sini ada presentasi judulnya adalah judul kita nanti mau apa? Oke, yang pertama saya bikin intro dulu aja. Ingat ya, di sini sama konsepnya sama seperti Google Doc, jadi tidak perlu teman-teman menekan -teman tombol control save untuk menyimpannya karena akan otomatis ya. Nah, di sini pesan teks secara otomatis teks akan otomatis diperbesar dikit pas lepas oh so, ini. Oke. Oke. Oke, itu untuk penamaannya. Kemudian di sini ada menu-menu di sini teman-teman ada file, edit, tampilkan sampai bantuan. Kemudian di bawahnya ada menu-nya di sini, kemudian di bagian kanan ada presentasi. Kan nanti ketika kita akan memulai presentasinya. Kemudian sharing untuk e, berbagi e, slide Anda dengan teman Anda atau kolaborator Anda. Kemudian di bawahnya adalah tema. Jadi beberapa tema yang disediakan ini e, memang sedikit ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21 kira-kira kurang lebih 21 atau 20 ya oke kalau mungkin seperti ini teman-teman diklik aja oke uh, tidak ada hal-hal yang uh, apa namanya yang perlu dibahas secara mendetail teman-teman nanti akan kita bahas mendetail lagi pada saat uh, praktikumnya saja ya Oke, okay, itu teman-teman, sedikit sekilas tentang uh, Google Site. Ya, okay, kita akan coba langsung masuk ke bagian yang pertama. Ya, oke, okay, namanya saya ganti lagi, misalnya yang pertama.